Ya pemirsa, dari 205 desa di Kabupaten Merangin, lebih dari 100 desa diantaranya belum kunjung mencairkan dana desa tahap kedua. Terlambatnya pencairan dana desa akibat lambannya laporan realisasi serapan dana desa tahap pertama. Terdapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, terdapat lebih dari 100 desa hingga kini belum kunjung mencairkan dana desa tahap kedua. Dari jumlah keseluruhan desa yang berada di Kabupaten Merangin, yakni 205 desa. Keterlambatan pencairan dana desa tahap kedua akibat lambannya laporan realisasi serapan dana desa tahap pertama. Sekretaris Dinas PMD Merangin Irsadi mengatakan, bagi aparat desa yang telah merampungkan laporan serapan penggunaan dana desa tahap pertama, telah dapat mencairkan dana desa tahap kedua, di mana Dinas PMD Merangin telah membuat rekomendasi percepatan pencairan dana desa untuk ditransfer ke rekening desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan desa. Irsadi menuturkan kendala utama keterlambatan laporan yakni lemahnya sumber daya manusia. Pengajuan sekitar 40 ini banyak kendala, barangkali antara lain kita keterbatasan sumber daya dalam perencanaan di desa. Namun pihak BMD sudah berusaha dari awal tahun, baik melalui surat, melalui turun langsung ke kecamatan. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.